Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Alhamdulillah, bersyukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka rahmat akan datang. Maka kebaikan-kebaikan akan datang, maka kesialan dan keapesan akan hilang. Selawat serta salam hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti berselawat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tekankan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna alin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. InsyaAllah, dengan berselawat, semua kesialan, semua keapesan akan hilang dan akan sirna dari hidup kita. Semua hutang akan lunas, yang punya hutang akan lunas, yang takut sama istri, insya Allah istrinya akan menjadi takluk kepada suami. Yang terpenting adalah si suami bisa mendidik kepada seorang istri. Walhasil, alhamdulillah kita banyak macam-macam berselawat untuk menghilangkan kesialan-kesialan dalam diri. Kenapa? Karena manusia, kenapa manusia bisa diliputi dengan kesialan? Karena manusia sering berbuat kezaliman kepada dirinya sendiri. Orang yang berzinah itu akan menempel dengan nama apes. Maka insya Allah dengan berselawat, keapesan, kesialan akan hilang. Banyak bermacam selawat yang bisa menghilangkan keapes-apesan. Banyak selawat yang bisa menghilangkan hutang-hutang. Salah satu contoh selawat yang kalau kita biasa dengar di Jawa Tengah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ada lagi selawat yang mau pendek, baca cukup sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, dengan berkat selawat datangkanlah seluruh rahmat, lunaskan semua hutang, datangkan kebaikan. Selawat semua meliputi. Kenapa? Kenapa kita selalu bilang berselawat, berselawat dan berselawat? Karena laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Allah Muhammad, maka dunia ini tidak akan ada artinya. Ada lagi selawat yang biasa dibawain sama Mbah Maimun. Selawat ini selawatnya Sayyid Maliki Al-Maliki, Sayyid Maliki Mekah. Fawzuna fid dunya fawzuna fil akhirah bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Jadi istri kita, anak kita, perempuan kita didik seperti ada dua wanita surga, yaitu Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra. Sebelum kita melangkah kepada bagaimana cara mendidik seorang istri, banyak kita bersenandung untuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi selawat kalau memangnya senang. Ya Imam Rusli ya sanadi Allah anta babullah mu anta madi fabidun ya ya wa akhirati Allah ya Rasulullah hut biyadi. Kenapa saya bilang berselawat? Karena banyak contoh. Ada salah satunya, kenapa saya bilang kita mesti banyak berselawat? Karena untuk mendidik seorang istri, begitu kerasnya mempersatukan antara dua kepala, begitu kerasnya mempersatukan dua hati antara laki-laki dan perempuan, tidak mudah. Karena dalam hidup kita cuma punya dua pilihan, istri kita atau ibu kita. Banyak orang suami bilang, saya berani sama istri. Ini berani bukan berani berarti untuk memukul atau untuk kasar. Bukanlah. Tapi berani untuk mendidik istri ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kadang-kadang kita sama istri insya Allah di luaran kita dibilang kita macan, di dalam insya Allah kita jadi kucing kalau depan istri. Nah, bagaimana polanya kita untuk menjadikan diri kita tidak menjadi kucing di depan istri? Karena insya Allah banyak istri-istri di zaman sekarang, istri-istri di zaman sekarang yang rata-rata berani kepada suami. Karena sekarang mereka bertolak ukur kepada zaman emansipasi wanita. Saya sangat setuju dengan emansipasi wanita, karena wanita mesti cerdas, wajib. Karena apa? Siti Khadijah cerdas. Siti Khadijah, beliau adalah pengusaha, saudagar yang mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Siti Khadijah begitu sayang kepada Nabi, begitu takluk hatinya kepada Nabi. Beda dengan wanita-wanita, bukan yang nonton di sini. Saya yakin wanita-wanita yang tidak nonton di sini. Ada salah satu kisah. Si anak sayang sekali sama ibunya. Ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak sayang sangat sekali sama ibunya. Walhasil sebelum nikah, apapun yang dia punya dikasih ibunya. Misalkan dia gajinya 1 juta, itu 900 ribu dikasih ibunya, 100 ribu hanya dipegang untuk dia makan. Sampai akhirnya dia berdoa, dia mau pengen mendapatkan seorang istri yang cantik. Allah gabul. Mendapatkan istri dari keturunan yang bagus, Allah gabul. Sampai akhirnya ekonominya bagus. Tapi setelah menikah, kesayangannya kepada ibu akhirnya berpindah kesayangan kepada seorang istri. Karena apa? Karena hati si suami itu takluk kepada istri. Yang bahaya adalah ketika kita mempertaruhkan hati kita kepada kecintaan kita, yaitu selain Allah wa Rasul, maka kita akan dijajah hati kita. Walhasil, si suami ini akhirnya tidak pernah nengokin ibunya. Ibunya sedih sekali. Ibunya datang, assalamualaikum. Kata istrinya, ibu mau ngapain kemari? Saya mau ketemu putra saya, maaf putra ibu sekarang lagi kerja. Udah deh, ibu kan sekarang, ibu kan dulu sama anak ibu sudah puas tuh. Sekarang kasih saya sebagai istrinya untuk ngurusin anak ibu. Ibu di rumah aja. Ya Allah, itu ibu hatinya nangis. Kok saya punya mantu begini, ya Allah, sedih banget. Akhirnya dia pulang, dia doa, ya Allah, kasih anak hidayah saya, anak saya hidayah untuk dia balik lagi ke hati saya. Anaknya pulang, dia nanya. Anaknya pulang, datang istrinya. Yang tadi ibu kamu datang. Terus kata si suaminya, mana ibu? Kenapa kamu gak suguhkan yang lainnya? Udah deh, ibu itu nyusahin kita. Kamu lebih sayang saya atau sayang ibu? Nah, ketika si istri bilang sayang saya atau sayang ibu, maka si suami goyang. Ketika dia bilang sayang sama ibu, maka cuma ada kata-kata istri, perceraian. Dan itu banyak kejadian di zaman sekarang. Kamu pilih saya atau kamu pilih ibu kamu? Allahumma sholli ala Muhammad, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka gantungan kita hati kepada Allah wa Rasul, maka kita tidak akan takluk kepada makhluk. Agungkan Allah, agungkan Rasulullah.